Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Halo teman-teman, balik lagi kita di channel Pasukan Matic TV ya. Di episode kali ini kita mau ngebahas Mio lagi nih teman-teman. Dan kebetulan waktu gua datang ke acara Northfest ada motor ini mas ya? Iya, benar. Kita ikut kelas fashion standar. Fashion standar? Iya. Fashion daily ya? Fashion daily lah. Nah tadi awalnya gua ngeliat motor ini speknya tuh 58, tapi knalpotnya beneran kayak standar banget ya mas ya? Cuma kita ubah lah ya, kita bobok dikit biar suaranya mirip-mirip standar. Jadi gak terlalu standar-standar banget. Biar gak standar-standar banget. Iya. Ternyata ada alasan di balik kenapa beliau ini milih Mio nih teman-temannya. Awal ceritanya gimana mas, kok bisa milih Mio sih? Jadi awal mulanya tuh ceritanya kita, saya punya Mio ini dulu zaman sekolah. Jadi waktu kita sekolah dulu pengen banget punya Mio sporty dulu ya, Mio sporty. Nah, cuman belum kesampaian. Nah, terus ketika naik kelas peringkatnya bagus, dibeliin lah nih sama orang tua Mio sporty. Nah, terus kita modip-modip lah, namanya anak sekolah ya, modip. Nah, cuman dana minim. Kita mau pengen yang lebih high, yang ngikutin kayak anak-anak zaman sekolah dulu, modifikasi. Cuman kita nggak sanggup. Nah, terus ya alhamdulillah lah dikasih rezeki, kita udah kerja. Kita mau flashback kayak zaman yang dulu gitu. Jadi kita kembalilah kayak dulu lagi. Kayak mau bikin fashion benar-benar standar, ngikutin yang kayak dulu. Motor yang saya mau pengen dulu juga seperti ini modelnya nih, kayak begini banget. Jadi kita ngambil konsepnya emang fashion daily banget sih. Jadi masih bisa dibawa harian. Ini tuh Mio-nya tahun berapa sih? Basicnya tahun 2011, Mio tahun 2011, tapi kita rubah jadi tahun 2005, Mio 2005. Alasan ngerubahnya apa? Kenapa tuh? Ya itu tadi, jadi ingat yang dulu, pengen pakai Mio yang kayak gini modelnya dulu. Jadi kita rubah lagi kayak yang waktu dulu kita zaman sekolah lagi. Jadi ingat yang dulu lah gitu. Masih belum bisa move on dari masa dulu ya. Jadi dulu pacaran juga naik motor-motor kayak gini nih dulu. Naik motor, pertama kali dibeliin motor sama orang tua. Motor-motor Mio udah keren banget lah dulu. Iya. Masuk sekolah udah keren lah ya. Iya, Matic ya kan. Apalagi Matic. Ya enak banget loh, boncengan. Nah cuman namanya budget ya, kita minim ya akhirnya apa adanya aja. Dijual lah. Dasar kayak kebutuhan dana lah ya. Sempat dijual tuh? Sempat dijual. Naik motor bebek yang lain lah, motor-motor Karisma. Enggak, kita naik Satria F dulu. Naik Satria F. Terus alhamdulillah udah kerja gini pengen ingat motor yang dulu lagi gitu, ada kenangannya juga. Jadi ya kita bikin kayak konsep yang dulu lagi. Ini tuh warna aslinya apa sih? Warna aslinya warna putih. Di SNK putih. Putih. Terus sekarang biru. Ini di repaint atau beli original? Basicnya sih kita beli original ya, body full semua set kita beli full original, baru kita cat ulang lagi, kita vernis ulang lagi. Ya pokoknya kita full restorasi lah ini semuanya. Iya. Ini warnanya tuh jatuhnya ke warna apa ya? Apa ya bilang ya, kalau dibilang kayak enak sekarang biru telur asin lah ya. Biru telur asin. Iya, cuman dia agak asin. Glossy metal gitu. Iya, karena kan kita udah cat ulang dari paint. Terus itunya juga strippingnya Orion ya? Ori semua. Pokoknya kita pakai ori. Ori. Ori semua. Kita langsung aja bahas part-part yang udah diganti nih mas. Oke. Sebelumnya belum pada kenal nih, namanya siapa nih mas? Boleh dong perkenalin. Nama saya Mas. Mas sih. Arifin. Instagramnya? Arifin9911. Ini bengkel motornya di mana nih? RMPM. RMPM. Daerah? Daerah Warakas. Warakas ya? Iya. Itu rumahan ya? Iya betul, rumahan. Betul banget. Justru bengkel-bengkel yang rumahan gitu yang ngeri-ngeri ya mas ya? Rapi-rapi gitu-gitu. Kadang bangunnya pakai hati.
itu dia. Terus kita mau ngebahas part apa aja yang udah diganti ya. Dari kokpit dulu nih Mas nih, apa aja nih? Kayak dari master spion dulu kali ya, spion. Spion kita masih menggunakan standar ya, bawaan Mio sendiri. Terus master rem kita pakai RCB. Terus kanan kiri tuh RCB. Iya, kanan kiri RCB. Hand grip kita menggunakan Yamaha original. Yamaha original. Punya apa tuh? Yamaha original. Kita beli di dealer Yamahanya. Oh. Yang original. Iya, itu khusus untuk Mio. Iya, Mio buat Mio juga, buat Mio. Ini juga jarang emang makanya nih. Iya, gua baru lihat. Dari bawaan Mio. Ini juga jalur stangnya juga dari Yamaha. Yamaha original. Tapi peruntukannya untuk apa? Ya buat standar aja Mas, biar kelihatan bagus aja. Ini maksudnya ini untuk motor apa? Jalurnya ini buat Mio. Buat motor apa aja bisa sih nih ya. Buat motor apa aja bisa. Buat motor apa aja bisa. Dari lampu ada yang diganti enggak sih? Lampu enggak sih. Kita enggak ada yang diganti. Karena paling bohlamnya aja ya. Bohlamnya aja kita ganti pakai halogen itu. Halogen. Nah, terus dari speedometer? Speedometer kita pakai bawaan standarnya Mio Sporty. Cuman dia emang kayak lu beli baru ya, biar kelihatan lebih dapat banget lah. Ya. Masa-masa lalu Mio tuh baru datang dari dealer. Bener. Jadi benar-benar kayak dari baru, kayak serasa baru banget walaupun motornya udah enggak produksi lagi gitu ya. Itu. Keren banget ini. Nah, terus baut-baut nih udah diganti ya? Iya, kita pakai full bautnya tuh full payu. Full payu semua. Udah hampir semua bautnya ya? Iya, semua baut. Dari baut doang boleh dikasih tahu enggak sih harganya habis berapa? Baut sendiri kurang tahu ya, kurang begitu. Soalnya kita satu persatu sih, cicil yang mana ya hampir 2 jutaan lebih lah, 2 juta lebih lah. Nah, terus kita bahas lagi turun ke bawah nih, dari pelek ini spesial banget nih ya. Iya benar, peleknya. Udah mulai langka nih. Iya. Pelek apa sih ini? Pelek Daytona. Daytona. Terus apa lagi, ada yang diubah enggak sih dari bagian pelek nih atau dari pelek? Enggak, ini bawaan standarnya tetap. Bawaan standar. Iya. Harga? Harganya sekitaran 2 juta setengahan lah ya, 2 juta setengahan. Bahkan ada yang jual lebih itu ya. Iya, ada yang jual lebih. Lagi dulu mah belinya 2 juta setengahan, segitulah. Dilapisin sama ban apa nih? MP27. Depan belakang ya? Depan belakang, ukurannya sama 90/80. Nah, suka ada yang nanya nih Mas, ban Mio pakai depan 90/80, spakbornya tuh agak dipotong ya biar enggak mentok ya? Iya. Bagian bawahnya? Enggak sih, kalau kita masih standar, enggak ada yang dipotong, enggak ada yang dirubah. Muat tuh ya? Muat. Masih tapi ukurannya standar. Ukurannya standar. Nah, lanjut lagi kita ke pengereman nih. Benar. Apa nih? Kita pakai ala babinya Nissin. Nissin. Pakai Nissin Samurai. Selang rem kita pakai Hell. Piringan kita pakai Brembo. Piringan. Baru ya baut-baut lah ya, payu semuanya. Sok standar tuh ya? Sok standar. Diribuan ulang enggak sih? Enggak sih, paling repaint aja. Repaint. Biar lebih manis. Iya, biar lebih manis, lebih bagus lagi aja. Itu dia. Tadi Mas jadi nungguin gue lama banget ya, Mas. 2 jam ya, Mas. Gue nyetim motor, guys. Ternyata nyetimnya itu 2 jam ya, Kio. Buset, lama banget. Terus udah selesai motornya nih, hujan. Iya. Kacau, guys. Bangke juga. Kesel juga ya, tapi gak apa-apa lah. Lanjut. Kita bahas lagi nih, Mas. Dari knalpot kali ya. Knalpot itu ori original, cuman kita rubah di bagian silencer, kita bobok sedikit lah ya, biar nggak terlalu standar banget, karena mesin juga udah kita upgrade ke 58,5. Semuanya standar sih, klep standar semua, cuman leheran aja kita ganti ke di knalpot stainless. Knalpot kita stainless, ukurannya lebih besar tuh lehernya ya? Ukurannya lebih besar karena kan kita udah porting juga. Udah paling itu aja sih, knalpot kita bobok aja. Tapi halus suaranya. Halus. Itu dari mesin aja tuh berarti 58 standar lah ya. 58 standar. Jadi total speknya kira-kira 150 up lah ya. 150 up. Ya 150 up lah teman-teman. Itu enak buat harian ya? Iya, masih enak buat harian lah. Jadi kalau buat boncengan, mau buat riding juga udah enak banget lah. Bensin pakai apa nih? Kita bensin pakai Pertamax. Pertamax. Premium bisa enggak? Udah enggak ada. Enggak ada. Adanya Pertalite. Iya, pertama kalau... ini pertama kan turbo? Enggak, pakai Pertamax biasa sih. Biar minim kantong juga. Kan minyak lagi naik juga tuh Pertamax. Iya. Juga. Nah, terus selama lu ngebangun motor ini Mas, kesulitan yang paling lu rasa apa tuh?
Ya, ya pertama ya, pertama bagian tuh apa? Di bagian mesin ya. Karena kan ini kita vapor blasting ya. Tadinya ini kita tuh beli vapor blasting tuh. Jadi biar kayak seperti baru gitu. Jadi semua kayak kerak-kerak kotoran semuanya tuh kan harus dibersihkan semua tuh bagian blok, head, karbu, semua kayak baru lah semua tuh. Jadi kesulitan pertama kita belah mesin. Emang kita basicnya nih beli motor nih bahan ya. Waktu itu bahan bentukannya enggak karu-karuan. Udah karu-karuan lah. Cuman ya kita emang mau restorasi, jadi ya kita rubah-rubah dari mesin, kita bersih-bersihin, terus CVT juga kita ganti full semua. Pelek lah, paling pelek sih yang agak susah sih carinya. Iya, pelek sih. Dan harganya berasa juga. Berasa juga benar. Sama sok belakang lah. Kalau sok belakang ada gerainya lah ya, kalau sok ya, pendukung lah sok ya. Sok belakang nih pakai Ohlin. Iya, sok belakang pakai Ohlin kita. Dapat harga berapa tuh? Sok Ohlin sekitar 3,5-an lah ya. Kenapa sih lu pilih Ohlin, Mas? Nyaman kill gitu ya. Nyaman. Pertama kita pakai harian mau buat boncengan, buat daily juga enak banget sih ya pakai Ohlin. Emang harga mah pasti nggak bohong lah ya, menentukan kualitas juga kan. Betul banget guys. Yeah. Nah dari perkiraan nih Mas, total perkiraan aja deh ngebangun motor ini nih jadi kayak gini udah habis berapa? Kurang lebih, soalnya nggak ini sih ya. Nggak ngitungin banget lah. Cuman perkiraan deh. Perkiraan kalau sama motor lah ya. Mm-hmm. Ya 30-an ada lah Mas, kurang lebih lah ya. 30 ya. 30-an ada lah. Dapat motor NMAX, dapat motor Aerox. Tapi kalau kita ngebangun motor dari nol tuh, apalagi motornya udah jadul ya Mas, udah nggak diproduksi, iya. Kayak ada kebanggaan sendiri. Bener, gitu. Bener. Dan ini juga sering diikutin kontes ya Mas. Bener. Udah berapa kali Mas? Dua kali sih kita. Dua kali. Ikutin. Gimana tuh hasilnya? Ya lumayan. Yang pertama kita dapat juara dua ya untuk fashion standar. Yang itu kemarin. Yang di mana tuh? Di Bekasi waktu Bekasi. Itu. Yang kedua kita di North Festival, cuman belum dapat piala, belum udah kayak ih keren aja gitu ya. Bisa bersanding sama motor-motor keren juga. Gitu. Terus nih kedepannya motor mau diapain? Kedepan sih ya kita bakalan ada mau perubahan lah ya. Kita diskusi dulu sih sama tim juga sih RMPM. Palingan kita ada mau berubah bagian apa namanya kaki-kaki lah ya, upgrade. Ya palingan kita ada mau rubah kayak kaki-kaki dulu, cuman kita masih diskusi lagi lah sama tim RMPM gitu. Jok juga kita sih udah rubah ya ini ya. Jok ini kita pakai Mio yang sporty, Mio. Kalau yang Mio bawaannya tuh dia polos, kalau yang sporty itu dia ada listnya begini. Yes. Kecil tapi detail ya. Detail. Kecil tapi detail. Dia sampai diganti segitu-gitunya. Nah terus apalagi di Mas ada yang kelewat nggak? Di mungkin gue nggak tahu. Behel sih ya. Behel Mio kita pakai Mio Amor. Mio Amor, Thailand tuh ya. Iya benar. Terus ada lagi? Ini kita pakai punya Saklar. NXP ya saklarnya nih. Mio, pakai NXP. Saklar. Apalagi yang kelewat nih ya. Ini tuh dashboard tuh yang depan emang warnanya kayak gitu ya, agak abu-abu. Emang bawaan begitu. Terus ada lagi? Mesin. Mesin ya kita 58, upgrade CVT full kirian. Enak sekarang lah ya. Sekarang. Main kirian, main kirian. Itu menyesuaikan mesin lah, menyesuaikan. Mm-hmm. Gitu. Jadi enggak ngegerung banget lah. Karbu nih belum dibahas ukurannya. Belum. Ini. Kita karbu standar. Standar bener-bener standar. Kita karbu juga baru. Mereknya? Bawaan original Yamaha. Bawaan original Yamaha karbu. Jadi kita vapor blasting semuanya sih. Kita Jackson suaranya benar-benar kayak motor standar tapi nggak kayak motor standar. Benar. Eh, ini tuh paling jauh motor kemana sih, Mas? Kita paling jauh ke Cikampek. Cikampek. Ngapain tuh? Soalnya kita kerja di kaca sih ya. Di kaca. Ya jadi ya di sanalah kita tinggal di Cikampek, tapi kita punya rumah juga di sini sih, tinggal di Tanjung Priuk. Iya, suasembada. Suasembada. Kita sebenarnya tetangga dia, tapi kok enggak. Oh, iya. Ya. Jarang main juga ya. Iya, jarang ketemu. Jarang ketemu, guys. Eh, kameramen aman enggak tuh? Ntar mati nih. Aman nih. Nah, lu selain punya motor ini motor apa lagi, Mas? Di rumah. Kita ada motor Beat. Satu lagi ada Xeon. Nah, Xeonnya Xeon apa tuh? RC. Xeon RC. Biasa. Udah sih itu aja. Sukanya emang yang kecil-kecil ya. Walaupun badan kamu enggak ya. Dia suka motor yang kecil-kecil padahal badan yang enggak pendukung. Lebih enak kan, apalagi kayak nyelip-nyelip nih kan kayak padat gitu di Jakarta. Ya, jadi enak, lebih simpel banget gua. Ya kan? Setuju.
Nah, terus jangan lupa nih teman-teman nih, di follow siapa mas? Kalian nama-nama bengkel mas? Oh iya, nama IG Arifin9911. Panjang juga itu. Tim kita RMPM. Nah, kalau emang buat yang mau modif-modif, kita juga bisa terima sih buat teman-teman ataupun yang mau pengen restorasi, kita bisa terima juga RMPM. Nah, bukan hanya buat Matic doang, tapi kalau yang buat non-Matic juga kita bisa sih. Iya sih. Nah, terus gue mau nanya pertanyaan terakhir nih mas. Menurut lu nih mas, kondisi anak-anak motor sekarang nih, gimana tuh mas? Ya kondisi anak sekarang, anak-anak motor sekarang ya bagus lah ya. Masih oke, masih cuman ini aja lah, lebih disiplin aja lah ya. Kadang kita ngelihat cuman orang-orang luar banyak nilainya negatif gitu ya. Nah cuman ya paling lebih banyak ngelihat apa, lebih apa namanya ya, ya mencerminkan yang positif lah gitu. Cuman udah bagus sih, udah oke. Media-media sekarang juga udah rame ya, udah berdukung, udah rame juga. Bagus, jadi sedikit-sedikit udah ada media gitu kan, udah rame juga. Ya udah teman-teman, segitu aja videonya. Hey kameramen ya. Ini gak gue sensor nih. Jadi teman-teman, segitu aja cukup pertanyaannya. Ini kira-kira durasinya 20 menitan ya Ki ya. 15 teman-teman nih. Cukup banget. Nanti kita willy-willy pakai motor ini nih. Ya kan? Enggak ya. Kebetulan di sini ada Mas Andung bisa willy-willy. Oh enggak. Enggak ya. Jadi ya. Udah guys, terima kasih udah nonton video ini. Bye.